Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, kami belum jumpa petunjuk PN boleh menang PRN Melaka, kata penyelidik berita sepenuhnya. Sehingga semalam masih tiada sebarang petunjuk bahwa Perikatan Nasional PN berpotensi untuk memenangi pilihan raya negeri PRN Melaka, kata penyelidik Ilham Center, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusri Ibrahim. Bahkan katanya jika senario tidak berubah dalam tempo berkempen 3 hari lagi ini, PN berisiko menerima tamparan yang menyakitkan pada hari pengundian nanti. Menurutnya juga sehingga kini kempen PN masih belum berjaya mencipta faktor wow dalam kalangan pengundi yang memungkinkan mereka menjadi pilihan berbanding BN dan PH. Namun tempo berkempen masih berbaki. PN masih mempunyai cukup masa untuk mengubah tempo kempen, sekaligus mencipta faktor wow yang dimaksudkan. Menyertai PRN Melaka sebagai underdog pada pandangan saya adalah nothing to lose kepada PN untuk membuat eksperimen politik bagi menarik sokongan pengundi. Barangkali antara yang boleh dilakukan adalah mengumumkan segera Mas Emeryati sebagai calon ketua menteri jika itu memang ada dalam perancangan PN, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya hari ini. Sementara itu Yusri berkata, penerimaan pengundi terhadap Tan Sri Mahyadin Mat Yassin sememangnya agak baik di Melaka dan petunjuk itu memang ada di lapangan sepanjang tempoh berkempen. Atas sebab itulah PN menggunakan sepenuhnya imej Mahyadin sebagai bahan kempen dengan poster beliau dipamerkan secara meluas khususnya di kawasan pengundi Melayu, katanya lagi. Bagaimanapun katanya, dengan mengambil kira komposisi pengundi wanita melebihi lelaki di Melaka, mengumumkan Mas Emeryati sebagai bakal ketua menteri juga berpotensi menarik perhatian pengundi gender tersebut untuk memberi undi kepada PN. Pengumuman itu katanya berpotensi meningkatkan sedikit peluang untuk Mas menyaingi pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Sri Abdul Rauf Yusuf di Tanjung Bidara yang merupakan antara kerusi selamat BN. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.